Wow, are you happy? Yes. Yeah, happy. Yes, well done. It's yours. Kesalahan. Oke. Okay. Itu punyanya Bang Daniel. Semua, selamat malam dari Banyuwangi. Nah, jadi kita lagi ada surprise buat kakak. Surprise kecil teman-teman. Nah, jadi karena berhubung di Banyuwangi panas banget, jadi rumah kita juga nggak ada kolam renang. Akhirnya aku putuskan untuk beli kolam renang portable buat anak-anak aja. Ya pokoknya gitulah. Nah ini dia akhirnya sudah nyampe. Jadi kita mau kasih kejutan buat kakak. Jadi kita mau set up sekarang. Besok pagi kakak bangun sama adek. Nanti mereka bisa renang habis sarapan. Oke, jadi ini sudah selesai. Lumayan gede, ini ukurannya 2,6 kali 1,75 kalau nggak salah. Lupa aku teman-teman. Ya kalau untuk anak-anak oke lah ya. Oke, jadi kayak gini. Lumayan. Dan ini tingginya sekitar 60 cm. Coba Bang Daniel, cobain. Bagus, satu lihat Bang Daniel. When you sit down. Yeah. Good. Yeah. Not bad. And the water up to about there. Cuma buat main-main aja teman-teman. Yeah. Splash. Karena anak-anak kalau di bathtub juga kan terlalu kecil juga ya kalau bathtub. Ini lumayan lah. Tuh. Bang Daniel juga bisa relaxing sama anak-anak. Ya, karena di sini panas banget teman-teman. Kadang anak-anak itu suka banget main air. Ya. Lumayan lah. Taruh di luar teman-teman. Wes, pokoknya rumah kalau punya anak itu nggak ada yang namanya estetik-estetikan. Mainan di mana-mana. Ya, begitulah. Udah. Udah Bang Daniel katanya mau mandi. Ya, bisa mandi. Bathtub. Ya, kita itu niatnya mau beli yang lebih besar. Harusnya beli yang ada yang paling besar itu ukuran 3 meter. Ini kita ambil 2,6 katanya Bang Daniel ngapain sih beli gede-gede banget? Buat apa gitu? 2,000 years later. Okay, ready? 3, 2, 1, yay! Let's go! Come on, Adek! Ayo! Fir, banyu dapat anak-anak, Fir! Wajahnya kurang kompoyan. Mbak, anu terlalu full, Mbak. Terlalu full banyune. Enggak, wes. Hati-hati. Adek, baju renangnya mbah ning endi? Swimming. Terlalu full. Do you think need more air? Please Bang Daniel enough.
terlalu banyak air soalnya. Gak tahu baju renangnya adik nih ngendi kowe. Nah, teman-teman pasti mikir, Mbak Dian kenapa sih nggak bikin kolam renang aja di rumah ini? Nah, jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya masih ada space ya. Ini sengaja kita kasih sisa space tanah. Ini kayaknya sisanya itu masih kayak berapa? 6 meter kali panjangnya nggak tahu berapa, kayaknya 15 meter deh. Nah, jadi dulu kan waktu kita bikin rumah ini tuh kan kita masih belum punya anak. Ya, dan kita bikin rumah ini itu tidak untuk rumah yang nanti kedepannya bakalan kita tinggali gitu. Jadi kayak lebih ke rumah keluarga sama rumah singgah ketika kita pulang ke Banyuwangi aja daripada nginep di hotel gitu. Jadi kalau misalkan pasan adik aku datang ke sini, daripada nginep di rumahnya Uti, nginepnya di rumahku sini gitu. Soalnya kan rumahnya Uti kan kamarnya limited gitu teman-teman. Nah, karena yang berhubung kita memang mikirnya ya udahlah kita nggak punya anak itu satu, terus kita nggak mau tinggal di sini itu keduanya, buat apa gitu, karena kan kolam renang juga maintenance-nya juga lumayan gitu kan. Jadi ya kita pikir ya udahlah nggak usah, tapi tetap kita kasih space di belakang. Kalau misalkan kedepannya kita berubah pikiran mau bikin kolam, misalkan ya udah kita masih ada lahan gitu kan. Cuman untuk saat ini memang kita cuma kasih untuk bikin ini aja sih, kayak garden kayak gini. Cuman pada saat kita udah punya kakak, kita jadi mikir teman-teman, kita butuh kolam renang nggak ya di sini? Jadi tahun lalu waktu kita pulang pasan, bukan tahun lalu ya, terakhir kali kita pulang pasan lebaran itu kan udah punya dua anak ini, bocil-bocil ini ya. Jadi kita tuh kayak mikir, kita bikin kolam aja nggak ya gitu. Cuman ya kayak tetap masih kepikiran antara iya dan tidak gitu loh. Karena kan kita nggak hidup di sini, jadi kayak percuma aja kayak mubazir gitu nggak sih? Gitu teman-teman ya, makanya ini kita beliin kolam-kolaman aja, yang penting mereka seneng mainan air pak, karena di sini panas banget ya. Jadi gitu deh. Kakak swimming ya, swimming. Oke, okay. Kakak happy balon. Oke, okay. Ances ambilin balon. Kakak happy. Oh no. Kakak mau flowers? Ini? Wow, flowers. Ayo enggak boleh rebutan ya. Waduh. Enak deh. Iya, kemarin itu aku mikirnya mau beli yang gede sekalian. Ada yang, cuman ini tuh yang paling gede ukuran 3 meter. Yang ini ukuran 2,6. Jadi tak pikir ada buat apa gitu. Sini, yang penting buat mainan aja ini bocil-bocil. Aku tuh gak suka renang teman-teman by the way ya. Meskipun di rumahnya grandpa ada kolam pun juga aku gak pernah ikut renang. Yang renang paling anak-anak tok. Kalau di sini panas ya, jadi kayak berendam gini ya, buat anak-anak main-main gitulah. Nanti kalau pasan sepupunya kesini ya bisa main juga. Bang Daniel, I think we should buy the bigger one. Do you think? I think it's this one is okay. Oh, wow. Kakak, look at mommy. Today? Yeah. Oke, teman-teman semua. Jadi hari ini kita ada acara mau ketemuan sama teman baik aku. Teman aku yang udah lama banget. Kebetulan beliau lagi ada di sini. Sebenarnya dia ini hidupnya ada di Perancis. Suaminya orang Perancis. Cuman
kebetulan kali ini dia lagi ada di Banyuwangi karena dia orang Banyuwangi kan ya. Jadi kita mau dinner bareng. Anak-anak enggak aku aja karena waktunya mereka untuk tidur. Jadi mohon maaf. Dan ini ada sedikit oleh-oleh buat dia dari Singapura ya. Oke sayang, maaf ya, di sini sama Uti sama Onces. Kita mau makan malamnya di Hotel Kukun dekat rumah kita. Kayak barbeque gitu, nanti mungkin aku mau nge-vlog sedikit-sedikit aja ya, karena aku nggak mau mengganggu privasinya mereka, terutama suaminya. Kalau teman aku sih no problem. Nanti kita lihat aja kelanjutan video ini seperti apa. Jadi nanti kita akan ketemu nanti atau besok, I don't know. See you later lah pokoknya. Oke, jadi kita sudah sampai di Hotel Kukun. Oke, kita langsung ke lantai 16. Lantai 16 yang... Bapak menginap atau? Enggak, kita mau makan lantai 16. Lantai 16? Okay. Makasih. Di sini. Ibu yang di... Kenapa? Di YouTube? Iya. Halo. Oh, dia yang di YouTube, Deng. Bukan aku. Aku kamera woman aja. Halo, ini ya di Hotel Kukun ya. Thank you. Okay. Lantai 16 ya? Lantai 16, silakan. Oke. Okay. Makasih, Mas. Suwon. Let's go. Oke, jadi kita janjiannya di rooftop kayaknya. Kayak restoran rooftop gitu di lantai 16. Dan kayak barbeque gitu, teman-teman. Ini hotelnya bagus ya. Ini tuh deket banget. Nice. Selamat datang di rumah kita. Waduh, amin. ini tuh hanya kayak 1 menit dari rumah kita, teman-teman. Bener-bener deket banget. Hello. Okay. Wow. Ding ding. Liftnya di mana? Selamat malam. Mau ke lantai 16, Mas? Langsung di lift ya. Makasih. Di sini ada ini, Bang Daniel. Apa? Enggak. Aku tuh suka banget kalau masuk ke hotel dengan aroma-aroma khas, yes, kayak gini. Lemongrass, is it? Iya, kayak serai, aroma serai. Wangi banget. I do like the hotel, it's nice looking. Iya. Kayaknya musiknya bakalan... Halo! Love music! Kenalin ya, ini cintanya aku, namanya Elis. Tinggalnya di France, untung lagi ketemu di Banyuwangi. Ya, janjian ke... thank you loh. Ih, aku dibilang cantik langsung bling 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 bling. Kayak perawan. Iya, nanti aku kalau mau gimana? Itu lagi.
mangane. Si Prit, si Iprit. Tuh, ya. Ini orang-orangan kebiasaan wong lanang nek ngobrol sudah lupa dengan segalanya wes pokoknya. Kita udah lama banget enggak ketemu Mek. Kapan terakhir kali kita ketemu? Suwi wes yo. Iya kan? Oh iya, Deng. Terus sedurunge son pindah ning UK kan? Terus iya terus kok mulai. Oh iya. Iya, makasih Mas. Lihat. Ini clams. Rica-rica. Mosok. Dan ini sushi sama ini mantep. Isun goyan pedes nih. Bon appetit. Bon appetit. Nah, karena ini buffet, jadi aku order lamb chop sama daging sapi. Ada sausnya dan ini enak banget asli. Enak banget. Iki sambelnya enak nih. Oseng, mosok pedes. Bang Daniel, ada lamb chop. Ada steak tenderloin. Ini enak banget, super fresh. Muscles. Ya, yeah, super fresh. Enak banget asli. Ini malah susinya malah belum kemakan. Mau makan ini. Ayo lah ning Bali lah. Iki dicek ning Bali kok. Saya oke. 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 <Okay? laughs> Ronde kedua. Wong ayu wedi nek dijak ronde kedua. Ya. Oh iya, ini asli enak banget. Ini tadi tapi aku mau nyoba ini ya. Tapi jangan terlalu banyak. Ini asli enak banget, bumbunya enak, Mbak. Aku mau yang sama ya. Thank you, Mbak. Asli enak banget. Enggak terlalu pedes banget lah. Enggak. Dan yang ini tadi yang lamb chop juga enak. Lamb chop sama tenderloinnya enak banget. Mas, boleh minta lamb chop sama tenderloin ya? Thank you. Enak banget itu. Ini orang laki ya. Di mana-mana ngobrol aja. You waiting for food? Okay. Okay. Ya, lamb chop sama tenderloin itu aja. Tadi enak bumbunya sama yang ini. Udah yang tak pengenin cuman itu doang. Ayo Mei lanjut Mei. Aku mau ini. Cobain lamb chop enak ah. Enggak mau. Ini juga di sini juga ada ini. Sambal matah, sambal ijo ada. Kayaknya pengen nyobain sama sambal matah. Gimana rasanya kalau makan lamb chop sama sambal matah? Mantap ya. Yang mau manis-manis? Semua ada. Ini ada buahnya juga. Paling-paling aku mentok-mentok makan buah. Udah. Tapi ini kayaknya enak sih. Fruit tart. Coba aku mau cobain ini juga nanti. Kira-kira lebih enak mana sama yang aku biasanya bikin. Kayaknya makan buah. Sama ini aku mau nyobain. Makan semua, saya pemakan segalanya. Eh copot. Copot lagi, bentar. Ini aja. Malah, iki meneh. Aku mau cobain ini. Satu aja. Pengen cobain kira-kira enak atau enggak. Sama enggak dengan yang aku bikin. Thank you. Yeah. I make for you chicken. Ya, sini aja, Mas. Makasih ya. Thank you. Bang Daniel, makan apa? Kan ke kamar mandi. Oke. The lamb chop is really nice. Enak, beneran enak. Saya lamb lupa chop. Saya lupa. Apa? Apa? Lupa apa? Makan sup. Oh, makan sup. Itu sup apa? Sup apa tadi? Broccoli. Dene bisa ngomong bahasa Indonesia enggak sih? Sidik. Oh. Jeremy, kamu bisa ngomong bahasa Indonesia? So,
apa? Si asin. Sup apa? Si asin. Sup apa? Brokoli. Brokoli. Hmm. Kamu brokoli. kamu suka sup brokoli? Yeah. Okay. Because you don't like salt. That's yours. Kesalahan. Oke. Okay. Itu punyanya Bang Daniel. Oke, okay, oke okay, sayang. Wah, oh, punya aku berarti udah dipotongin. Thank you sayang. Oke. Okay. It's fine. Oke. Okay. Coba Bang Daniel review dong. Enak enggak? Enak? Aku mau nyobain ini, lihat ada Bang Daniel, ada fruit tart. That one was yes. Yeah. Yeah, kan? Hmm? Enak ya makanannya di sini, enak ya, Bang Daniel? Makanannya enak ya di sini ya? Sausnya juga enak. Mm-mm. Mantep. Ayo lanjut. Enak?